tak punya uang bukan alasan untuk tidak pergi berobat ke dokter saat terserang penyakit. Itulah yang dirasakan warga Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, Malang, Jawa Timur. Pasalnya, sebuah klinik kesehatan di Jalan Parseh Jaya 2 Malang justru menolak dibayar dengan uang. Setiap pasien yang ingin berobat cukup membawa sampah non-organik yang dihasilkan dari rumahnya. Sampah yang diterima oleh klinik Bumi Ayu antara lain berupa botol plastik atau kaca, koran, buku, dan kardus. Semuanya harus bekas pakai. Selama periksa bayarnya pakai apa, Bu? Pakai sampah. Bu merasa senang nggak dengan... Ya, kesenangan, nggak ada uang, ada sampah atau... Klinik Bumi Ayu ialah satu dari 5 klinik yang bernaung dalam Klinik Medica Group di Malang. Setiap warga yang ingin menjadi anggota Klinik Medica Group harus mendaftar di klinik medika terdekat dengan menyetorkan sampah non-organik selama sebulan yang bernilai jual mencapai Rp10.000. Setelahnya, warga bisa menikmati berbagai fasilitas kesehatan. Jadi kan saya kerja di beberapa klinik, ada 3 klinik kan. Ini rata-rata mereka mendapatkan obat yang sama dengan klinik yang lain, kan? Memakai alat sampah. Pembukaan Klinik Indonesia Medica berlangsung pada 2010 silam. Saat itu, 5 orang mahasiswa kedokteran Universitas Brawijaya Malang tergugah nuraninya lantaran kisah seorang anak pemulung yang meninggal karena sakit dan tidak bisa berobat lantaran masalah biaya. Setelah sempat vakum selama 3 tahun, Klinik Medica Group kembali aktif pada 2013. Beruntung, sejumlah donatur tetap dan dokter relawan siap membantu biaya operasional dan pengadaan obat. Tim Liputan, Metro TV.